Siapa nak minum? Tak apa. Bismillah. Testing dulu. Testing suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdhalus salat wa atammut taslim. Ala habibina wa syafi'ina wa uswatina sayyidil awwalina wal akhirin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suara jelas ke? Siapa boleh buka kejap testing? Dekat ah dekat Facebook. Ya Allah, kesian dia. Siap menangis lagi. Ha, itu ada. Ada suara. Ya. Tapi kamera kan macam pudar. Pudar. Ah, betul. Macam semalam macam cloudy. Ah, cloudy. Mungkin tak bersih. Ah, sekarang okey. Okey, insya-Allah. طيب بسم الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله kita akan sambung kitab az-zuhd al-imam Abdullah ibn Mubarak tapi kita masih lagi dalam muqaddimah komentar fal wajibu ala al-muslimi ألا يغتر طيب انت معك فالكفار زينت لهم الحياة الدنيا فاغتروا بزينتها وزخرفها فالكفار زينت لهم الحياة الدنيا فاغتروا بزينتها وزخرفها كما قال الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا أيوة سورة البقرة زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى telah menghiasi dunia kepada orang kafir ويسخرون من الذين آمنوا dan orang kafir selalu mengejek dan kutuk orang beriman. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة dan orang bertakwa mereka ada di peringkat atas di hari di syurga yani ataupun di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat orang yang beriman. والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah Subhanahu wa taala boleh bagi rezeki tanpa Allah Subhanahu wa taala kira. Jadi kalau kita tengok orang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia kemewahan. Orang kafir boleh kuasai dunia. Orang kafir boleh menguasai sains. Tapi itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tapi jangan risau, orang Islam pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekayaan lagi dahsyat. Banyak. Kekayaan minyak, kekayaan duit, kekayaan banyak. Kita kat Malaysia sebenarnya antara negara Islam yang kaya. Bukan kaya lah maksudnya. Yang agak ada kemewahan sikit. Ada keamanan. Nah. Baik. Ayat ni surah Al-Baqarah. Kalau nak rujuk ayat 212. Nah. Saya takut nak banyak huraian jadi lambat. Saya ni banyak bercakap. Fal wajibu 'ala al-muslim alla yaghtarra bi zakharif ad-dunya. Jadi wajib bagi orang Islam jangan tertipu. Tapi ni mukadimah belum masuk lagi. La yaghtar bi zakharif ad-dunya. Orang Islam tidak boleh لا يغتر ما معنى الاغترار يغتر يعني ترتيبه لا يغتر سمعت الله سبحانه وتعالى كتب وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دنيا نيس بنانيا متاع متاع يعني هي ممكن هي سل متاع يعني المتاع كتنا جلان سبوا بيتوا له متاعي كشيء متاع تقول Saya tengok Allah seronok duduk rumah tadi. Tapi kena bergerak juga balik. Sebenarnya bila kita musafir banyak, kita tahu dunia ni tak nak buat apa. Saya fikir nak bawa baju apa. Nak bawa apa. Beg ni so je boleh bawa. Tapi dalam kubur tak boleh bawa benda. Satu beg pun tak boleh bawa. Taib. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tengok dalam surah Al-Hadid. Saya melencong kejap. Tapi saya suka bagi ayat yang menyokong. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Cuba tengok ayat.
Kalau tak silap ayat 16, Allah Subhanahu wa Taala kata, إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم. Ini hafal ni, hafal. Ayat 20. Betul. Ayat 20. I'lamu, i'lamu. Ilmu juga. Allah kata i'lamu, ilmu. I'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى أنا بقيته كده أبقيه إتو دنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. ماين غولف. ماين بيبونجي. ماين بولا. ماين سكان. ماين بيمنتن. ماين سمو سكان. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله له. سرونو. نبقي بكيلة. نبقي بجالان. Betul tak? Nak shopping. Walau wazina. Zina, hiasan. Nak beli baju comel, nak beli kasut. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhur. Tahu tak tafakhur? At-tafakhur, maksudnya awak nak tunjuk. Dah tak? Nak tunjuk. Awak ni hebat. Nak bangga. At-tafakhur. Show off. Mu ada kereta gini, aku ada kereta lagi besar. Mu ada kedai ni, aku ada kedai lagi besar. Mu ada rumah ni, aku ada rumah lagi. Tafakhur. Bangga. Engkau ni ada berapa orang anak? Aku ada 4. Aku ada 8. Contoh. Belum enam. La tafakhur lain. Lumba lain. At-tafakhur nak bangga. You want show what you have. Aku ada kereta, aku ada rumah, engkau berapa bini? Aku ada 3. Contoh. Senyap. Wa takathurun bainakum, takathur nak ramai wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal aulad, nak banyakkan duit, nak banyakkan kanak-kanak, kan? Wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu, seperti mana hujan bila turun. Okey, kita bila tengok hujan turun, bila hujan turun kita akan tengok tanah subur, kan? Tanah subur dia akan keluarkan tumbuh-tumbuhan. Tapi minta maaf, warna hijau yang ada pada tumbuh-tumbuhan ini, adakah akan kekal ataupun akan pudar? Pudar. Kejap je. Tengok Allah kata, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahij, dia akan naik, fatarahu musfarra, asfar, kuning. Hijau, mula-mula hijau, lama kelamaan kuning. Thumma yakunu hutama. Awak pergi kat tempat rumput yang dah kuning, yang dah kering, cuba pijak dia. Dia pecah ke tak? Allah kata hutam, hancur. Lepas tu, ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ Jadi semua dunia ni, apakah yang kita nak dapat daripada dunia? Kita kena beramal untuk ada dua benda. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. Sama ada azab yang pedih, ataupun ada رضوان وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Sama ada kita dapat azab Allah Subhanahu wa Taala ataupun kita dapat pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. طيب ayat 20 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sebenarnya dunia ni hiasan. Dia ada dua, al-gharur والغرور. Ada dua perkataan, ada beza tau. Al-gharur al-shaytan huwa alladhi yaghurruk. Al-gharur, syaitan panggil al-gharur. Dia akan tarik awak sampai awak tertipu, skema. Al-ghurur, perkara yang awak nampak, awak ingat ada isi, ada nilai, tapi bila awak pergi dekat situ, kosong, palsu. Ya Allah, comel perkataan tu.
Wa mal hayatud dunya illa. Dia ada satu perkataan maksud palsu, satu lagi perkataan maksudnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ghurur, al-ightirar, tertipu. Laqad ightarrait. Contoh, ai kita ingat syiamuh ni baguslah baik. Laqad ightarraina bih. Rupanya tak boleh pakai juga syiamuh ni. Ightarraina, tertipu dengan syiamuh ni. Tapi harap-harap tak tertipu. Insya-Allah tak ada skema. Ya Allah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة seorang akan dibawa di hari kiamat. قال فيلقى في النار. Malaikat tangkap seorang ahli api neraka, campak dalam api neraka. قال فيهوي في النار. Dia akan tercampak, akan terhimpun. Bukan terhimpun, terhumpan. قال فتندلق فيها أمعاؤه. Bila tercampak dan diterjang oleh malaikat dalam api neraka, usus dia akan terburai. فَيَجْرِي بِهَا كَمَا يَجْرِي الْحِمَارُ فِي السَّاقِيَةِ. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini hadith yang sangat menakutkan. Maka ahli api neraka ini, yang Usamah radhiyallahu anhu sebut hadith Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, maka orang itu yang tercampak dan duduk dalam dasar api neraka, maka dia akan kutip usus-usus dia yang terburai satu demi satu, seperti keldai pusing dekat satu batu yang mereka buat untuk kisar bijan. Kutiplah. Fayatihi ahlun nar. Penghuni api neraka datang kat dia. Fayaqulun ya hadha. Man ladhi ja'a bik. Si fulan. Kenapa awak duduk sini? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf. Watanhana anil munkar. Allah. Bukankah engkau yang ajak kami ke arah kebaikan? Suruh kami jangan buat maksiat. Fayaqul. Rupanya dia orang yang salih. Orang yang salih. Tok Syekh. Qal kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil ma'ruf wa ati. Aku dulu suruh kamu buat baik tapi aku tak buat. Dan aku suruh kamu jangan buat benda yang jahat tapi aku buat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Saya minta izin kita dah sekejap boleh? Kejap. Boleh. Saya minum air banyak tadi. Tak maaf. Kejap. Good job. Nah, nasib pun orang cakap. Thank you.
Jika lu tak sihir pun boleh juga ni. Kau kena rapat. Kamu pergi dulu. Boleh juga eh. Tak apa dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung insya-Allah. طيب فالواجب على المسلم ألا يغتر بزخارة الدنيا وأن تكون الآخرة نيته والشهادة في سبيل الله أمنيته. واجب bagi seorang muslim tidak tertipu. Kita sebab tu kita pusing jauh tadi al-ightirar. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya dengan hiasan dunia. Wa an takuna al-akhiratu niyyatuhu wash-shahadatu fi sabilillahi umniyatuhu. Niat dia adalah akhirat, adalah niat dia. Wash-shahadatu fi sabilillahi umniyatuhu. Syahadah di jalan Allah itulah harapan ataupun niat. Bukan umniyah. Umniyah ni ana atamanna. Atamanna yani saya mengharap sangat. Mati syahid, kita semua kena minta ya Allah. Saya pun minta Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik. Wajib. Wadalla ala hadha al-ma'na aidan qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'tum bil'ainah wa akhadhtum adnab al-baqar wa radaytum biz-zar' wa taraktum al-jihad sallatallahu alaykum dhullan la yanza'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Hadith ini rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Albani. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'tum bil'ainah. Al-'ainah satu jenis jualan riba. Tahu al-'ainah? Al-'ainah ni satu jenis pinjaman tetapi dalam bentuk jual beli. Contoh. Saya nak pinjam dengan seorang RM100. Saya pergi kat contoh. Encik Rafiki, saya nak pinjam RM100. Encik Rafiki kata, tak boleh macam tu. Tapi nak hanya aku bagi awak pinjam 100, tak jadi. Aku nak nanti awak bayar jadi 100.5. Ni memang riba jelas. Tapi al-ainah dia tertutup. Jadi Encik Rafiki kata gini lah Ustaz Muhib. Ustaz Muhib, beli contoh. Beli baju ni. Baju ni harga dia 100.5. Harga dia 100. Tapi awak bayar, beli sekarang ni kat saya tanpa saya bayar. Maksudnya saya ambil baju hutang dengan Encik Rafiki. Saya hutang dengan dia. Waktu saya beli baju, ambil, bawa balik. Sepatutnya bayar 100, tapi saya tak bayar. Tapi Encik Rafiki kata, nanti mari sini, aku beli dengan engkau dengan harga 80. Encik Rafiki bagi saya 80 ringgit. Maka contoh, maka ada 20 ringgit tu, itulah riba. So saya kena bayar kat Encik Rafiki 100, tapi dia dah bayar kat saya 80. Contoh, maksud kita nak pinjam. Katakan Encik Rafiki jual kat saya 120. Padahal harga baju ni 100 saja. Jadi saya kena bayar kat dia.
Because waktu kalau kita beli cash naik. Betul. Kalau kita hire purchase from bank, dia naik. Adakah itu tambahan? Itu profit. Profit yang divide into how many years. Itulah, isn't it riba also? Ni kiranya nak pinjam tapi ada riba tapi pakai barang. Pakai barang. Boleh je kan? Ya. Riba juga. Riba? Itu nama dia riba lain lah. Tertutup. Maksudnya contoh, jelas tak contoh saya bagi ke tak jelas? Tak jelas. Tak saya bagi contoh. Kita beli contoh, beli kontol 103 kalau beli cash tau. Okay. Tapi bila kita buat loan bank, dia jadi 130. Harga dia 100 ribu? Harga dia 103 ribu contoh. Kalau beli cash. Ah. Saya pernah tanya, kalau beli cash, 103 ribu. Tapi kalau beli... Kalau beli higher purchase dalam loan bank, dia jadi 130,000. Ya Allah. Dia dah kira tempoh. Jadi itu riba lah. Yang obvious lah itu bank. Memang bank buat macam tu. Kalau kita buat contoh tapi ni lain sikit kot. Okay, sekali lagi saya ulang contoh dia. Saya nak pinjam dengan Encik Rafiki. Katakan nak pinjam 120. Tapi Encik Rafiki kata awak beli barang ini daripada saya, tapi saya kata tak ada duit. Tak apa, dia kata beli dulu. Beli dengan 100. Then, saya tak ada, tak bayar. Lepas tu Encik Rafiki beli balik dengan saya. 100.5. Oh, okay. Faham tak? Dia beli balik tapi harga dia ada condition. Kalau jual barang tanpa condition, ada syarat pun riba actually. So, dia nak beli balik, jual balik harga tu lebih. Dia nak bagi saya pinjam tetapi nak letak bunga tapi dengan bentuk barangan. Barangan jual beli lah. Jual beli. Kalau bagi duit itu dah nampak sangat lah kan? So dia ada dah nampak jualan. Ha. Yang tadi bank okay. Ada satu transaksi kereta where you rent to own tau. Bayar certain amount, dia lepas tu bila kita nak beli kereta tu, habiskan, dia jadi tambahan. Dia kena bayar lagi tu ekstra. Yang penting dalam isu ni, contoh, Encik Rafiki akan dapat bunga atas pinjaman. Saya nak 100. Nak 100 je. Tapi dia akan jual baju itu kat saya 100.5. Lagi mudah. 100.5. So, saya beli dengan dia 100. Saya beli dah ambil baju. Lepas tu dia ambil balik. Dia bayar kat saya 100. Betul. 150. Siapa pinjam kat siapa ni? Apa dia? Siapa yang pinjam kat siapa? Okay. Saya nak pinjam. Nak. Saya nak pinjam duit dia. Tapi bila saya nak pinjam, dia suruh saya beli satu barangan. Saya beli barangan tu dengan harga 100. Tapi harga barang tu 100.5. So, lepas tu dia beli balik dengan saya. Balik pun. Sebab. Okay. Saya takut silap. Dia pinjam dengan dia. Dia kira pun pinjam kan. Okay. Terus patutnya, Syed dah bayar RM50 ekstra. Ya, nak bayar kat dia. Macam mana? Terbalik tu. Terbalik. Tadi punya. Saya beli berapa dengan dia? You beli RM50. After RM50, RM100. Okay. So in the end, you end up paying $150. Ya, itulah isu dia. Tapi saya tak bagi contoh yang betul. So bila saya beli baju tu, lepas tu dia ambil balik, dia bayar kat saya RM100. Kan? Tapi saya beli RM100, okay, baru jelas. So in the end, saya akan bayar kat dia RM105. Jelas tak? Saya tak pandai nak bagi contoh. Kesian pening semua. Contoh dalam transaksi ni, katalah dua-dua parti agree RM150. Okay. Itu tak boleh juga. Tak boleh. Asal sebelum transaksi tu berlaku. Contohnya, Syed dengan Rafiki dah cakap, okay, saya akan jual RM100, lepas tu saya akan beri balik RM150. Adakah itu dah akad awal-awal tak dikira riba atau dikira riba juga? Tak boleh. Bukan Syed yang dia explain. Mungkin aku syarat. Kita ulang balik sekali lagi. Baju tu harga dia 100. Saya nak pinjam 100 sebenarnya, tapi dijual kat saya 100.5. So saya tak ada duit nak bayar. So dia beli balik dengan saya baju tu. Tapi dia beli balik dengan 100. Tapi dalam masa sama saya tak bayar lagi.
Riba dia sebab apa? Sebab tidak ada al-qabd. Bukan tak sebut, tapi ialah dia riba apa? Bay'u syai'in bi ajal. Itulah riba. Riba ni bay'u syai'in bi amak bi ajal. Okey. Maksudnya kita nak beli sesuatu tapi kita letak tempoh untuk bayaran. Kalau tidak ada faedah, kalau tidak ada bunga atas barangan yang kita beli dalam tempoh yang kita letakkan, tidak riba. Tapi bila kita dah letak tempoh dan kita kata dalam tempoh ini akan bayar bunga, itulah riba. Betul tak? Dia banyak jenis. Ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah, jelas-jelas. Riba nasi'ah paling jelas. Riba nasi'ah, aku nak pinjam, okey, ambil 100. Bulan depan bayar 100.5. Barangan boleh jadi riba. Sepatutnya, okey. Kereta ni berapa? 50,000. Bayar 50,000, ambil. Habis, tak ada riba. Tapi bila kita kata, kereta ni 50. Ada bayar duit nak bayar? Ah, tak ada. Nak, macam mana? Aku bayar bulan-bulan. Boleh. Bulan-bulan, jadi harga dia 60,000. Ah, riba. Sebab ada ajal, aziyadatu alal ajal. Tambahan bila ada tangguh, tempoh. Tapi kalau Rafiki beli kereta tu dulu, dia jual dekat Syekh, itu dah jadi okey. Sekali lagi? Dia beli kat bandar, okay. 50,000. Dia nak jual dekat Syekh 60,000. So Syekh bayar... Tak apa, untung. Ni untung. Untung. Yang ti untung. That's different. Yeah. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Jual beli. Ya. Dia boleh buat tempoh asalkan Syekh asalkan Rafiki tak hantar jadi 80,000. Dia akan harga tetap. Tapi bayar Ainah memang susah kan? Bayar Ainah, dia pinjaman dalam bentuk jualan. Tapi tengok, okey, sepatutnya saya nak pinjam tapi tak jadi. Dia kata gini, beli baju ni. Beli 100.5. Okey, saya ambil. Tapi saya tak ada duit. Dia kata, tak apa. Jual aku. Kat aku balik 100. Tapi saya, dalam hutang yang saya kena bayar, ada 50 lagi. Saya ambil dah 100. Dalam masuk poket. Jadi, bayar ajil dan bi'ajil. Tak boleh. Saya tak bayar lagi. Tiba-tiba dia beli dah. So, macam menipu agama. Jelas, ya Allah? Yes. Tadi saya minta maaf. Saya contoh saya. Tumpang-pang. Isu ni, ya? Isu ni. Takut tadi, ya? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum adnab al baqar. Ma makna akhadhtum adnab al baqar? Ni antara penyakit-penyakit umat Islam sekarang, bai'ul 'ina. Ada berlaku tak di negara kita bai'ul 'ina? Yang tadi tu. Berlaku tak? Tapi saya tak pernah tengok lagi. Orang buat persendirian ada kot. Buat persendirian, ya? Mungkin. Mungkin. Boleh tahu. Dia mesti besar-besar, ya? Bukan 100-200 ringgit. Kadang-kadang orang buat dengan jual tanah. Dia sembunyi. Wa akhadhtum bi adnabil baqar. Adnabul baqar, yakni kamu duduk di belakang lembu dan kamu sibukkan diri dalam urusan berkebun dan tanam. Wa raditum bizzara', dan kamu terima untuk menjadi petani. Dah tak nak kerja lain selain pertanian. Wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad di jalan Allah. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala akan bagi satu penghinaan atas kamu dan Allah tak akan tarik penghinaan ini sehingga kamu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. طيب ما معنى فقوله اخذتم اذناب البقر أن كل إنسان يكون حريصا على دنيا فهو يسير خلف بقرته يرضى بالدنيا ويطمئن بها فلا يجاهد في سبيل الله ولا يبذل لإعزاز الدين فالناس اليوم أكثرهم يشترون سلامة دنياهم بأديانهم الله apa maksudnya Rasulullah kata ni masing-masing dah nak cari dunia sahaja, nak cari penyagaan, nak cari persendirian dan tidak ada usaha untuk berjihad di jalan Allah, khususnya dalam bab dakwah ataupun kata benar kita sebut semalam. Baik, kita sebenarnya saya nak habiskan mukadimah panjang, so kita nak masuk terus bab az-zuhud. Tak apa, kadang-kadang saya akan
Lompat. Lompat sikit. Ma makna zuhud? Kita nak tahu apa maksudnya zuhud. طيب. Qala fi mukhtar as-sihah, az-zuhud diddu ar-raghbah. Dalam bahasa, zuhud dia bertentangan dengan keinginan. Kita ada keinginan tapi kita tidak menunaikan keinginan hawa nafsu, maka itulah zuhud di segi bahasa. Taqul zahida atau zahada. Zahida fi wa zahada anhu wa zahada aidha. Wa zahada yazhudu bil fath. Yani bila awak tengok sesuatu awak tak nak, itulah zuhud. Aku tak nak, malah nak ambil. Itulah di segi bahasa. وقال في لسان العرب الزهد ضد الرغبة. زهد ni bertentangan dengan keinginan. Jelas. والحرص على الدنيا. الزهد bertentangan dengan sangat nak dapat dunia. Bukan. Nanti kita akan tengok. Kita akan tengok ulama zuhud tapi dia mewah. طيب. وقال أحمد ابن قدامة. Sekarang kita tengok al-Imam Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi. Ni antara ulama hebat. I'lam anna az-zuhda fi ad-dunya maqamun syarifun min maqamat as-salikin. Ketahuilah. Zuhud di dunia ni satu peringkat yang tinggi di kalangan orang-orang yang mencari keridhaan Allah. والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. زهد sebenarnya maksud dia awak meninggalkan sesuatu itu tak nak ambil kerana awak nak dapat sesuatu lebih bernilai. Kenapa kita tolak dunia? Bukan kerana tak nak hiasan dunia, tetapi kerana nak akhirat. Ha? Nak ridha Allah. Mana lebih penting? Dunia ke keridhaan Allah? Keridhaan Allah. Itulah zuhud yang sebenar. Orang kita kadang-kadang ingat zuhud tu benda lain. Ingat zuhud kena tak boleh pakai comel, kena pakai buruk, tak boleh pakai. Dah, silap. Adam al-hirs, adam al-hirs ala dunia. Jangan, nanti kita tengok. Jangan cakap banyak, murid ni. Tak cakap je. Saya tak boleh mengajar kitab. Saya tahu diri saya. Degil. Wa qad jarat al-'adah bi takhsis ismi zuhud. عفوا وقال الامام ابن قدامه وشرط المرغوب عنه ان يكون مرغوبا فيه benda yang awak tinggal, benda yang awak tinggal bukan kerana awak tak minat, minat tapi awak sengaja tinggal. وشرط المرغوب عنه ان يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. Contoh, kalau orang pergi kat debu, kata aku zuhud, aku tak nak ambil debu. Boleh ke? Tak. Siapa nak ambil turab? Kalau orang letak emas, nak. Aku tak nak tapi nak. Bila betul tak ambil emas, masa semua nak kan? Itulah zuhud. Bila zuhud bila you boleh mampu tapi tak mau. Kalau orang tak mampu, tak ada dah zuhud pun. Ayuh. Tak masalah. Ya, ya, ya. Awak mampu memiliki. Sebenarnya awak mampu tapi awak tak nak ambil. Inilah zuhud. Sebab tu ada seorang ulama, saya baca pasal dia tadi, minta maaf melenceng. Nama dia Ibrahim Ibn Adham. Pernah dengar tak? Ibn Adham antara ulama zuhud. Kana idza jalasa ma'an nas ya'kulu. Ni satu lagi zuhud. Zuhud jangan nak tunjuk ke orang awak ni zuhud. Ibrahim Ibn Adham, kalau orang letak makan, dia makan. Tak berhenti. Habis dia last kali makan. Nampak tak? Maksudnya bukan nak tunjuk. Bukan macam orang letak makanan. Tak apa aku zuhud tak nak makan. Ini nak menunjuk ni. Ibrahim Ibn Adham kana abidan. Imam Sufyan al-Thawri kata, kalau Ibrahim Ibn Adham ada di kalangan sahabat, kita anggap dia sahabat Rasulullah. Sebab orang tahu benda yang disembunyikan. Zaman ni orang nak tunjuk dia zuhud. Pakai tak comel. Aku zuhud. Tapi tak tahulah perangai dia macam mana. Orang nak tunjuk. Syarih Ibn Haywah. Dia seorang qadi. Al-Qadi Syarih. Tahu dia buat apa? Dia qiyamul lail. Qiyamul lail. Tapi bila datang subuh, dia buat tidur. Orang bila bangun, Allah terlepas tak bangun malam tadi.
dia berlakon tak tunjuk kat orang apa dia buat. Dia tak nak tunjuk apa dia buat. Kita sekarang ni ada ustaz-ustaz, dia buat salat tahajud, dia tak kamera pula video. Aku sebenarnya tahajud ni. Oh. Ada pernah berlaku? Semayang fardu pula tunjuk semayang jarak. Tapi nak tanya pendapat sikit. Kalau saya, kalau khutbah Jumaat ni, bila saya buat online, apa pendapat korang? Saja bagi pendapat. Okay. Tak maksudnya kalau kita tunjuk khutbah, khutbah saja. Adakah itu show off? Dia macam kuliah lah juga kot. Ya, betul. Dia khutbah, khutbah ceramah. Tapi tegas. Ya. Ilmu semua dapat ustaz. Kalau pergi Mekah pergi buat selfie tu lain lah. Lain ah. Tapi TV pun ada siaran langsung yang. Oh. Ikhlas. Niat Syekh nak sampaikan. Sampaikan kebenaran. Okey. Baik, insya-Allah. Baik. Baik, wa'lam annahu وقد جرت العادة كات ابن قدامة المقدسي رحمه الله وقد جرت العادة بتخصيص اسم الزهد بمن ترك الدنيا ومن زهد في كل شيء سوى الله تعالى فهو الزاهد الكامل. الزاهد الكامل yang betul-betul tinggalkan segala benda dunia, betul dipanggil الزاهد الكامل. Ada juga واعلم أنه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقدوة والقوة واستمالة القلوب. Ketahuilah orang yang tinggalkan duit dan tidak menggunakan duit untuk membelanjakan duit ini dengan begitu pemurah untuk tarik hati orang, itu bukan zuhud. Wa innama az-zuhdu an yatruka ad-dunya lil-'ilmi bihaqaratiha binisbati ila nafasati al-akhirah. Aywa, tengok ni sama ni. Wa innama az-zuhdu an yatruka ad-dunya lil-'ilm. Zuhud ni meninggalkan dunia kerana nak cari ilmu. Ani zuhud betul. Lihaqarati ad-dunya, kerana dia tahu dunia ini hina dan akhirat sangat-sangat bernilai. Baik, contoh. Allah bukan nak puji halaqah ini, bukan nak puji. Tetapi, bila saya masuk dalam majlis ilmu ni, dalam guru ni, saya sendiri pun dah kurang, bukan tak menyaga, tapi jadi macam, bisnes ni bukan tak penting, penting. Tapi sambil-sambil. Datang-datang, tak datang, alhamdulillah. Saya bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala hantar grup ni sebab saya dah mula baca balik buku-buku. Masa PKP, saya betul-betul menyaga terlalu melampau sikit. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala hantar grup ni, jadi saya lebih prioriti saya sekarang ni kat kuliah. Hatta Habib terkejut. Pagi pun nak buat, malam pun nak buat. Dah awak tak dah buat, tak buat live dah, tak promote. Saya kata tak apalah, Allah dah bagi. Dah ada duit cukup ah. Jadi kita macam akan rasa, bukan kita zuhud, tak. Tapi kita macam rasa, dah lah. Balance lah sikit. Dah terlalu nak menyaga, nak menyaga. Okay, buat balance. Allah akan bagi. Allah akan bagi. Ini untuk diri saya. Sebab pernah sampai satu tahap, terlalu melampau dalam bab penyagaan. Sampai 4 jam duduk dalam bilik, layan mesej orang. Nak jual online. Jadi Alhamdulillah Allah hantar grup ni. Satu grup yang ada hikmah. InsyaAllah. Kalau tidak, saya ada, saya hafalan Quran saya tak tinggal. Cuma sekarang ni saya macam dah risau. Hari ni ada kuliah, aku kena prepare. So, malam baca kitab, prepare. Alhamdulillah. Fazuhdu huwa khuluwul qalbi minad dunya wa ansirafuhu an mahabbatiha ila mahabbatid daril akhirah. Kata Imam Ibn Qudamah, zuhud adalah kosongkan hati daripada dunia dan betul-betul telah menghala ke arah cinta hari akhirat. Fala takunu dunya akbara hammih. Dunia tidak akan menjadi perkara yang paling besar. Boleh kita berurusan untuk dunia? Boleh. Tapi jangan jadikan dia our priority. Jangan jadikan urusan dunia keutamaan dalam hidup kita. Wala mablagha ilmih. Dan tidak menjadi kemuncak. Kemuncak dunia dia nak dunia. Dia akan belajar gini, belajar gini. Sebab semua dunia. Tapi untuk ilmu, untuk akhirat, tak ada.
بل يرتحل بقلبه من الدنيا. يا الله سيتأتوني استدي شيخ استدي أوكي تودينا لتك. بل يرتحل بقلبه من الدنيا إلى الآخرة. تتبي دي أكن برهجره يرتحل بركيله دي أكن ما تشمبينده من الدنيا إلى الآخرة دي أكن مولا مولا سكي سكي sebab tu kita jangan cepat sangat ber kita risau bila berhijrah ni cepat sangat. Slow 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 relax relax tenang. Tiba-tiba nak jadi baik buang baju koyak semua tak pakai jeans fuh kopiah besar patu. Tapi ni bahaya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu. Slow slow cubalah. Okey kita main anak panah. Hari pertama ke kita boleh tampak dapat yang merah tu bila kita nak main memanah. Kadang-kadang puk kena kat bini. Bukan sini, di Syria, di Syria, di Syria. Tak. Di Syria, di sini. Yelah nak marah sangat. Relay. Tarik slow. Macam Allah tak ada niat. Macam mana saya fikir? Tak, bukan sini. Di Syria. Ni perangai orang Syria. Dah. Wallahi tak ada niat. Tapi ni perangai saya juga. Tercakap. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu. Perlahan-lahan. Sikit-sikit. Dia tak jangan kita terlalu ketara sangat menunjukkan perhijrahan. Sebab nanti takut kita patah balik. Takut kita patah balik lagi dahsyat. Biasa. Ya Ustaz Muhib. Kenapa pakai baju? Tu biasa. Saya manusia biasa. Kenapa pakai seluar? Dah. Kenapa tak boleh pakai seluar ke? Kena pakai jubah. Dah. Tak semesti. Tenang. Relax. Be simple. Zuhud bukan di baju. Zuhud sebenarnya paling penting dalam hati. Mungkin baju comel, serbang besar. Tapi dalam hati, aku nak balong dia ni. Mungkin dia berlakon. Wallahualam. Kita tak tahu. Baik. Fala yakunu farahahu bidunya wala aywa. Fala yakunu, kata Ibn Al-Qayyim. Ibn Qudamah, rahimahullah, Imam Ibn Qudamah. Qal, fala takunu dunya akbar hamminihi wal aki. Fala yakunu farahahu bidunya wala asafahu alaiha. Jangan terlalu gembira. Kalau dapat sesuatu dalam dunia, jangan terlalu gembira. Biasa. Kalau hilang sesuatu di dunia, jangan menyesal. Sebab tu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man asifa ala syai'in min ad-dunya, iqtaraba min an-nar 70 kharifa." Barang siapa yang menyesal, sedih sesuatu yang hilang di dunia, hilang satu projek contoh, Allah tak jadi. Aku buat kerja ni. Relax, tak ada masalah. Tak ada di projek. Alhamdulillah. Tak ada dijual. Tak apa. Ada orang kata, Ustaz minta maaf. Wallahi ramai saya jumpa. Ustaz tak jadi jual set bahur. Tak apa tuan. Tak ada masalah. Nak ambil free, ambil. Tak apa. Jangan sedih. Tak jadi. Heh? Aku dah letih layan engkau. Aku nak jual set bahur dari pagi. Aku tak layan mana layan engkau. Dia marah kat dia. Kenapa? Tak jadi jual. Tak apa. Ustaz tak apa ke Ustaz? Tak apa. Tak ada masalah. Saya jual Alhamdulillah. Sebab rezeki aku telah ditetapkan. Mau bayar ke tak bayar? Allah akan bagi rezeki. Sebab tu Rasulullah kata, orang yang menyesal sesuatu dunia hilang, akan dekat dengan api neraka 70. Sebaiknya khalifah 70 tahun akan dekat dengan api neraka. Kenapa nak sedih? Baik. Masya Allah. Fadunia ke kutu'ati thalj. Dunia ni seperti thalj. Tahu salji? Salji. Rakhisatul thaman. Ia sangat murah. Sari'atu dzawaban, cepat cair. Dunia, cepat cair. Salji, pegang salji. Berapa lama boleh pegang? Kejap. Wal akhiratu kal jawharati ghaliyati tsaman wa la tadhuf. Dan hari akhirat seperti jawharah. Akhirah seperti mutiara. Bukan mutiara, jawharah ni kita panggil orang putih panggil jewelry. Jawharah, batu mahal. Macam diamond. Orang lain panggil apa?
Berlian. Akhirat? Batu permata. Ya, macam-macam. Jawharah. Batu permata yang butir ni. Itulah akhirat. Ghaliyatus saman. Mahal. Wala tazub. Umpamaan. Dan tidak akan cair. Wabi miqdaril ilmi. بالتفاوت بين الدنيا والآخرة يزداد الزهد في الدنيا يا سلام وبمقدار العلم تengok kata ابن قدامة المقدسي وبمقدار العلم بالتفاوت بين الدنيا والآخرة يزداد الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة tengok betapa banyak ilmu yang kita ada ilmu Quran dan Sunnah maka insyaAllah kita akan bertambah zuhud mengenai dunia dan bertambah sayang kepada akhirat. Sepatutnya kalau ilmu yang berguna ni, kalau kita faham Quran dan Hadis, makin kita akan zuhud mengenai dunia dan kita akan rasa tertawar hati dengan dunia dan akan tertambah cinta akhirat. Sebab tu ilmu penting. Kalau kita nak zuhud dengan dunia tanpa ilmu, mungkin kita akan jadi orang zuhud yang tidak mendapat keridhaan Allah. Kita akan tengok insya-Allah. Baik. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam surah Al-Ankabut, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ Sama, tadi surah Al-Hadid, surah Al-Ankabut, ayat terakhir, bukan? Ayat 64. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ Sebenarnya, dunia ini tidak ada benda, hanya main dan seronok. Main, seronok. Macam kita sebut tadi. Allah kata, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ Surah Al-Ankabut, ayat 64. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Dan sebenarnya hari akhirat adalah Al-Hayawan, yani hiya Al-Haya. Haya, hidupan yang sebenar adalah hari akhirat. Allah kata, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Sebab tu bila kita banyak belajar hadis Rasulullah, bila kita banyak belajar ayat Quran mengenai keindahan akhirat berbanding hiasan dunia, maka kita akan makin rasa nak pergi ke akhirat. Subhanallah. Sila. Ini saya nak pendapat Syekh. Ya. 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 Boleh insyaAllah. Ya. Ada seorang ni, dia berkebolehan. Ya kan? Dia seorang profesional berkebolehan, bekerja. Dia bekerja, dia dapat rezeki lebih. Jadi dia ada dengan rezeki itu, dia dapat banyak bersedekah. Jadi itu satu situasi. Orang yang sama ni, dia berkebolehan, nak bekerja, nanti dia profesional. Tapi dia tak bekerja, tak berniaga, dia dah tumpukan hidup dia untuk akhirat. Tetapi rezeki dia dah kurang makan sebab dia tak bekerja. Tapi hidup dia masihlah makan, minum, kan? Tapi dia berkurangan rezeki lah nak bersedekah ke apa. Tapi dia beramal lah, beramal. Dalam dua situasi ni, yang mana lebih dipertimbangkan. Ada hadis Rasulullah. Rasulullah kata al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Baik, ada hadis Rasulullah. Ada seorang sahabat nama dia Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam. Dia kata, "Kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia ni ahli Suffah. Dia ni orang yang agak serba kekurangan. Dia seorang miskin. Dan dia selalu, orang miskin ni, dia dah biasa dia minta. Dia tak ada duit. فَكُنْتُ أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ فَيُعْطِينِي فَأَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ فَيُعْطِينِي Aku selalu minta dengan Rasulullah. Rasulullah bagi. Tak pernah Rasulullah tak bagi. Rasulullah SAW antara akhlak baginda, kalau orang tanya, لا يقول لا. Tak ada perkataan لا. Tidak. Tidak akan keluar perkataan tidak daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqul na'am. Na'am. Jadi Rasulullah kata ya Hakim. Saya nak tengok hadis dia kejap ya. Kejap. Hakim ibn Huzam.
Nah. Nah. Ha, ini hadis dia. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku minta dengan baginda, dia bagi. Thumma sa'altuhu fa'atani. Thumma sa'altuhu fa'atani. Setiap kali Hakim Ibn Hizam, ingat nama dia, Hakim Ibn Hizam. Setiap kali dia minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bagi. Bagi nak duit, bagi. Thumma qala ya Hakim. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi nasihat. Ya Hakim, inna hadha al-mal khadiratun hulwa. Duit ini memang khadira. Duit ini memang manis. Semua orang nak duit. Minta maaf, siapa tak nak duit? Cuba angkat tangan, siapa tak nak duit? Semua, termasuk Pak Arab Syria tu. Semua nak duit. Jangan tipu. Orang hulu. Kadang-kadang, tak apa. Kalau aku ambil, best juga ni. Semua nak duit. Rasulullah kata, khadira hulwa. Manis. Duit ni benda manis. Rasulullah kata, inna hadzal mal khadiratun hulwa. Benda yang orang nak. Tak ada orang tak nak duit, tuan. Sini. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Faman adingani, faman akhadahu bi sakhawati nafs. Orang bila bagi awak duit, betul nak bagi. Bukan awak minta, orang bagi. Bangin sakhawati nafs, orang bagi. Aku nak bagi sampai menangis. Aku nak bagi, aku nak belanjamu. Okey, ambil ya. Rasulullah kata, burika lahu fi. Akan diberkati. Duit bila orang bagi awak duit, dengan orang bagi ikhlas, duit awak ni akan berkat. Betul. Kadang-kadang, yakni saya dalam part berniagaan. Wallah saya nak cerita. Saya jual satu set, 1.35. Contoh, 1.40. Keuntungan dia mungkin RM15. Orang kata, apa awak untung? Hatta isteri saya kata, abang awak untung apa ni? Postage pun RM7, RM8. Saya kata, saya nak orang beli puas hati. Saya nak orang bayar kat saya ni, dia bayar nak bayar lebih. Kadang-kadang orang, Ustaz, boleh tak saya nak beli minyak wangi ni 80? Harga dia 110. Boleh tak saya nak beli 80? Saya kata, boleh. Padahal untung RM10 je. Ambil je. Tiba-tiba dia bayar 100. Dia kata, tak sahaja nak bagi lebih. Orang akan bayar kat awak lebih bila awak dah tak peduli. Sebab tu Rasulullah SAW kata, faman akhadahu bisakhawati nafs, burika lahu fi. Orang yang ambil duit, bukan meminta, tapi orang bagi dengan rela hati. Rasulullah SAW kata, burika lahu fi. Akan diberkati. Sebab tu kita kadang-kadang tengok orang, bukan kaya, tapi tak pernah mengeluh. Tapi ada jenis orang, kaya, tapi suka minta. Ni paling bahaya. Dia minta banyak, tapi nak minta. Duit banyak, ada saya pernah jumpa. Kedekuk kita panggil, kedekuk. Bukan bak kedekuk, dia minta pulak. Ada, minta maaf. Korang pernah jumpa kan? Bakhil. Tapi Rasulullah kata, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي. Tapi orang yang ambil israf, tengok, bila nak bayar kat aku ni? Aku nak mengajar ni? Aku mengajar. Wallahi tuan. Allah. Tengok Rasulullah kata apa? وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ. Israf, tengok, bila nak bayar ni? Aku dah 3-4. Wallah, minta maaf. Ada ustaz, dia tak akan mengajar kalau tidak bayar upah dia. Biasa. Demi Allah, saya pernah tengok. Dan kalau bayaran tidak mencecah beribu-ribu, dia tak akan pergi. Dan saya minta maaf. Saya cakap tak apa. Kita kalau Johor, kalau nak pergi Johor, mesti bayaran tidak kurang daripada 2,000. Satu kuliah. Masjid Dato' On. Masjid Udara. Uda. Ustaz, assalamualaikum. Kesian masjid-masjid dulu. Tapi Allah uji sekarang ni. Tak ada dah sekarang ni. Orang bisik, ustaz dah sampai kat Johor. Ustaz boleh tak? Kami nak kuliah subuh. Tapi kami hanya mampu bayar 1,500 je. Bayangkan. Kalau ustaz, banyak bitih masjid. Tak apalah, aku setuju. Tak apa. Padahal kita rasa, Allahu Akbar. Dunia. Bila ustaz dah tengok duit nak bayar. Lepas ni, awak nak pergi tak? Kalau orang nak bayar 500, pergi. Pergi tak? Nak pergi? Tak pergi. Standard aku bayar 1,500 boh. Tengok bila agama dijual. Belum apa lagi dah set. Dah set dah harga. Kalau dia letak index, dia kata
Trading fees. Trading, oh. Training. Training? Training. Yang tu lah. Eh. Training untuk. Bukanlah training yang ini, tapi fees dia untuk mengajar satu jam RM6,000. Allah. Okay, ceramah agama. Berapa? RM6,000. Ya Allah. Adakah tu? Rasulullah kata. Apa Rasulullah kata? Dengar. Rasulullah kata. Wabtughiyatil akhirah. Dengar ni. Waltumisatid dunya. Ni kata Rasulullah yang daripada Abdullah Mas'ud. Sahih. Waltumisatid dunya bi'amalil akhirah. Dunia dicari dengan amalan akhirah. Faham tak? Jelas? Dunia akan dicari dengan amalan akhirat. Apa amalan akhirat? Kita tunjuk kita ustaz, kita syekh, kita guru. Tapi dalam bab tu kita kau. Eh? Kau. TV jopok. Eh? Jual agama. Habis, okay. Ada sesetengah pendapat mengatakan, jadi macam mana kalau ustaz-ustaz ni, dia perlu mengajar siang dan malam, dia perlu hidup. Baik. Cuba soalan. Minta maaf. Dah habis. Okey. Baik. Tidak salah kalau ada satu pihak yang bagi gaji kepada seorang guru. Cikgu. Tak salah. Cikgu pun mengajar. Cikgu Quran. Cikgu tilawah. Tak salah. Bahkan diperlukan. Macam mana dia nak beli minyak apa semua. Betul. Tapi kita bercakap sekarang pasal orang yang panggil wa'idh. Penceramah. Pentazkirah. Tidak salah kalau masjid nak bagi. Tak salah. Tapi dia minta. Tak letak harga. Bukan harga. Jangan kata nak letak. Contoh, saya pergi kat Melaka, tempat yang sembunyi tu. Saya tak akan cakap kat mana. Saya kata, tak apa, saya sebut abang tu. Wallahi saya respect dia. Pakcik tu abang Sampul. Wallahi saya sayang kat dia. Masya Allah. Sangat sayang kat orang. Orang Melaka ni, dia buat komuniti macam kita. Tapi ramai. Abang Sampul dia nak panggil saya. Syekh, kami bagi. Saya kata tak nak. Wallahi saya kata tak nak satu sen. Tapi saya tak nak, nak satu benda. Semayang rapat. Harga dia mahal tau. Manis kita rasa. Semayang rapat saya pergi. Ustaz, memang kami semayang rapat. Allahu Akbar. Saya kata esok saya pergi. Saya pergi terus. Saya tak nak. Yang bawa saya, orang ada duit. Tak, jangan risau. Dia ada tujuh workshop untuk baiki kereta. Dia tak pernah cakap kat saya. Wallah dia tak nak bagi tahu. Masa kita SOP ni yang ketat tu. Yang masa, apa dipanggil tu? Lockdown. Lockdown yang pertama, yang kedua. Yang kedua. Kita nak pergi semayang Jumaat. Kita pergi macam penjenayah tau. Pergi nak semayang Jumaat. Macam penjenayah. Alhamdulillah. Tak nak cakap. Ada pegawai polis kita yang tahu saya nak pergi Jumaat, dia lepaskan. Syekh, Jumaat. Okay. Padahal orang lain tak pergi tau. Tapi jangan cakap kat mana, kesian kat dia pula. Dia lepaskan saya untuk semayang Jumaat. So, saya kita ni, daripada Selangor, kita buat satu tempat. Satu tempat lah. Tak payah cakap kat mana. Mari semua. Saya tak tahu siapa datang. Kadang-kadang saya dengan dia takut. Takut di SB. Takut. Macam mana boleh lepas? Kata ustaz, macam mana boleh lepas? Aduh. Tapi saya bagi khutbah. Ini kena takat kot, saya kata. Esok lusa, confirm masuk jail. Masuk berita. Pak Arab Syria buat kacau di Malaysia. Kita ingat macam tu. Wallahi. Akhirnya grup inilah yang paling saya sayang sekarang. Dulu saya takut dengan dia. Sebab dia boleh. Boleh mari. Kadang-kadang kita buat Jumaat 15 orang je. Orang lain tak nak solat Jumaat sebab dikata darurat. Padahal kita tahu ni satu penipuan. Dan tidak pun ada penyakit yang bahaya. Lockdown pertama kita tertipu, betul tak? Ya. Tak apalah, kita setuju. Memang semua takut. Hatta kita nak pergi kat, nak pergi beli kat kedai pun takut dengan orang. Tapi lockdown kedua, saya dah tahu ni satu penipuan. Pandemic. So kita tahu, jangan tipu sebab Allah tahu ni penipuan. Kita kena berusaha untuk semayang Jumaat. Jadi, yang nak saya cakap kat sini, keikhlasan tu penting. Maka orang tu, bila kita pergi Jumaat, kita tak nak duit. Kita sanggup bayar duit nak semayang Jumaat. Masa tu cakap kat sahabat saya meninggal dunia, Allah Abali. Abali, wallahi, aku dapat semayang Jumaat seperti orang bagi aku 1,000. Saya cakap, aku semayang Jumaat hari ni macam dapat 1,000. Bayangkan. So masa itulah kita tahu betapa mahal agama. Cuma bila Allah turunkan balak, kita akan tahu betapa, dan kita akan kenal siapa ikhlas tak salah. Orang inilah yang saya sayang. Masjid-masjid lain saya tak peduli. Minta maaf. Masjid lain jumpa saya bagi 1,000, 2,000. Tak boleh pakai. Minta maaf.
Sebab dulu kita buat agama ni perniagaan. Sekarang ni agama tak jadi perniagaan. Kenapa saya sayang grup ni? Kenapa saya sayang sangat? Dan saya tak nak apa. Sebab grup ni ikhlas. Ikhlas jemput saya. Kadang-kadang saya yang malas. Tuan rumah tahu. Saya ni malas. Macam-macam alasan. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Dia bagi semangat. Alhamdulillah. Ah, tak apa. Jangan heboh. Syekh, maknanya tidak boleh ada sebut harga dalam dakwah. Tak boleh sebut. Tak boleh minta. Tak boleh cakap. Seindah-indahnya awak pergi dan tak ambil. Tapi kadang-kadang begitu memang Abang Sampul mari kat saya cara mengejut. Pegang. Aku sayang kat Ustaz. Peluk gini. Puk masuk. Peluk kuat patut lepas. Ha, ni takkan. Saya ambil Ustaz. Tak comel. Ya. Ambil je lah. Ikutlah apa-apa nak bagi. Ikutlah. Tapi maksudnya kita tidak langsung fikir pasal duit. Sebab kita fikir bagaimana nak sampaikan ilmu. Allahu'alam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa ke Hakim Ibn Hizam? Qal faman akhadahu bi sakhawati nafs. Orang yang ambil duit bi sakhawah. Apa makna sakhawah? Dah sebut dah. Sakhawah yani ambil tanpa bercara. Orang bagi ambil tak apa. Orang bagi betul-betul. Burikalahu fi, duit dia akan berkat. Wa man akhadahu bi israfi nafs lam yubarak lahu fi. Orang yang ambil duit ni bi israfi nafs, yani dia tunggu bila aku nak dapat dia tunggu dan harap dan minta. Rasulullah kata lam yubarak lahu fi. Seperti kalladhi ya'kul wa la yashba. Seperti orang yang makan tak kenyang-kenyang. Makan tak kenyang. Asyik nak makan, orang bagi tak kenyang. Itulah yang kita kata bila dah tamak nak duit. Ada 1 juta, nak 2 juta. Ada 2-3 juta, nak lagi. Duit dekat bank berjuta-juta. Ya Latif. Rasulullah kata, tapi Rasulullah kata apa? Soalan tadi kan? Al-yadul ulya khairun minas sufla. Tangan yang memberi. Apa maksud Rasulullah? Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak salah kalau kita cari duit cara baik. Sebab tu perniagaan, niaga ni adalah jalan yang terbaik untuk cari duit. Niaga. Sebab bila kita jual barang berharga yang berkualiti, orang beli. Inilah duit kita. Kita berusaha. Korang tak pernah tengok saya angkat kurma sampai sakit lutut. Angkat 3-4 kotak sekali. 4 kotak 20 kilo saya angkat sekali. Sekarang ni, terima padah. Tak apa. Tapi best. Best. Saya cari duit daripada titik peluh saya sendiri. Betul tak? Dan saya tak perlu nak minta duit dengan orang. Jangan minta. Dan saya insyaAllah, dengan duit yang Allah bagi aku, aku boleh bergerak dengan dakwah dan tak takut siapa-siapa. Saya tak perlu pejabat agama. Saya tak perlu menteri. Saya tak perlu mana-mana pihak kerajaan untuk tanggung dan sara hidup saya. Saya akan kuat dengan duit Allah bagi. Dan akulah nak jadi orang yang ada duit untuk memberi dan berjalan di jalan Allah tanpa risau, tanpa takut. Ada hadis tu. Siapa yang tak suka minta-minta, Allah akan mencukupi. Saya tahu hadis ni. Mungkin dalam bahasa Arab mungkin saya ingat. Tapi mungkin ada enam. Maka, Qala Hakim, faqultu ya Rasulullah. Dengar tu tuan. Qala Hakim, faqultu ya Rasulullah, wallahi walladhi ba'athaka bilhaq. La arza'u ahadan ba'daka syai'a. Ya Rasulullah, Allah yang utuskan engkau dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya. Dia janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan minta satu sen dengan siapa-siapa sampai dia meninggal dunia. Zaman Abu Bakar Siddiq qala ثم فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء. أبو بكر تيمو خليفة panggil حكيم ambil duit awak, panggil حكيم nak bagi duit, nak bagi gaji. Sebab sahabat Rasulullah mereka diberikan gaji. فيأبى أن يقبل منه. Tapi حكيم ابن حزام tak nak terima. Abu Bakar panggil mari, tak nak. Sebab dia janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال عمر أيوة ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. عمر panggil حكيم ماغي أكون أباقي أو أدوي فأبى تأنا يقع
Ya Allah, orang nak bagi duit. Tengok, sahabat lain, zuhud diorang. Sebab tu saya kata, semua sahabat ahli zuhud, semua. Dan semua sahabat adalah wali-wali Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, inilah wali Allah. Nak jadi wali seperti sahabat, ikutlah jejak sahabat. Jangan kita pula jadi wali ikut suka kita. Taati sahabat, mentaati Rasulullah, maka sahabat Allah Subhanahu wa taala angkat martabat mereka. Sebab tu kadang-kadang kita tengok keramat yang dahsyat. Sahabat ada keramat ni. Baik. Faqala Umar, bila Umar nak bagi Hakim Ibn Hizam duit, qala Umar inni ushidukum ya ma'asyarul muslimin ala Hakim inni a'rudu alayhi haqqahu min hadha al-fai' fayaba an ya'khudahu. Umar kata, "Eh kamu wahai orang Islam semua, kamu kena saksi. Aku nak bagi duit kepada Hakim tapi dia tak nak ambil. Inilah hak dia daripada kemewahan negara Islam. Umar nak bagi duit kepada Hakim, Hakim tolak. Kamu kena saksi, jangan kata Umar, tengok Umar. Jangan kata Umar yang tak bagi duit kat dia." Subhanallah. Thumma falam yarza Hakim ahadan min an-nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tawaffa. Hakim tak minta satu sen daripada orang sampai dia wafat. Itulah sahabat. Baik. طيب الأحاديث النبوية ودلت الأحاديث النبوية الشريفة على ما دلت عليه هذه الآيات الكريمة. طيب حديث عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. دنيا ني برباندينغ آخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam حديث رواه Al-Imam Muslim wa Tirmizi, mad dunya fil akhirah, apakah umpamaan dunia berbanding akhirat? Apa? Illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarja'. Berbandingan umpamaan dunia berbanding akhirat seperti awak pergi kat sungai. Awak pergi kat sungai, awak pergi celup, letak jari awak dekat sungai, celup. Berapa banyak melekat, berapa banyak air melekat di jari daripada sungai? Banyak ke sikit? Boleh minum tak? Tak rasa pun, setitik pun tak lekat. Itulah dunia berbanding akhirat. Boleh bayangkan? Tengok, ni umpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isma'ahu fil yam falyanzur bima yarja'. Dunia berbanding akhirat seperti awak pergi kat sungai, celup. Cik. Tengok berapa banyak. Itulah dunia berbanding akhirat. Tak ada benda. Dan itulah yang kita kejar. Itulah kita tengok dunia best. Tapi dunia tak ada benda. Subhanallah. Untung, paling-paling untung sekali dalam bab zuhud, orang yang tak nampak dunia langsung. Wa'an Sahal ibn Sa'ad as-Sa'adi radhiyallahu anhu qal, hadith ni, hadithun sahih, rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Ni selalu saya sebut, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. Kalaulah, kalaulah andainya kata dunia ni ada nilai di sisi Allah seperti nilai sayap seekor nyamuk. Minta maaf. Berapa berat seekor nyamuk? Sekilo? Satu gram? Belum tentu. Tak sampai. Kawan saya kata, aku hari tu pukul 10 ekor, aku letak timbang, dekat timbang, tak ada nilai. Tak ada nilai saya. Ambil 100 ekor nyamuk yang duk gigit awak, letak atas timbang, tak naik timbang. Tapi tengok, hebat hadis Rasulullah. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. والله حديث ini sangat indah. Kalau ada ayat emas, kita boleh tulis dengan ayat emas. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kalau boleh kita ada dawak emas, kita guna dawak emas. Muliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. طيب, 100 ekor nyamuk tak sampai 1 gram, tak sampai. Sayap nyamuk berapa berat?
Rasulullah tak kata nyamuk. Janaha ba'udah. Sayap. Satu sayap nyamuk. Tafakur tuan-tuan. Tafakur dengan hadis ini. Ma saqa minha kafiran syurbatama. Bila orang kata, ustaz, kenapa orang kafir ada makan? Sebab dunia tak ada nilai di sisi Allah. Allah boleh bagi satu dunia kepada orang kafir. Kalau Allah bagi kafir pegang dunia, Allah tak peduli. Sebab tak ada nilai. Ya Allah. Nilai dunia tak sampai satu sayap nyamuk. Tapi kita sayang dunia, berusaha untuk dunia. Bukan maksudnya jangan kita berusaha, jangan. Tetapi yang kita maksudkan di sini, dia suruh Syekh Muhyidd balik. Tapi maksudnya dunia ni tak perlu kita nak sedih. Boleh tak saya nak kata sahaja ni, hujung-hujung ni, saya rasa cukup dah, kesian. Saya suka sangat bila, untunglah, wallahi, isteri yang suami dia mari sekali memang untung sangat. Saya pun bukan jealous, cemburu yang baik. Kenapa si aku tak mari sekali? Terbaik ni suami yang baik ni. Kita boleh. Jadi untunglah. Saya ada satu perkataan nak sebut, tapi betulkan saya. Saya, bukan orang lain. Saya cakap dalam bahasa Melayu, saya nak korang sebut dalam bahasa orang putih. Dunia ni tidak berbaloi untuk awak menitis satu air mata. Boleh buat dalam bahasa orang putih? Mudahnya. Sekali lagi. This world is not worth a teardrop. Macam mana boleh cepat cari perkataan tu? Ada dah? Bahasa. Oh, ada apa? It's a saying. Saying, dalam bahasa orang putih. Berpatah. Sekali lagi, the word. This word. Is not worth. Is not worth. Tidak bernilai, tidak berharga. Ah, worth. A teardrop. Tear satu air mata. Drop tu, ya, titik air mata. This word. Is not worth. Worth. Jangan worth. Menangis untuk dunia. Jangan menangis untuk dunia. Don't cry for this world. Tak menilai, tak bernilai, tak berbaloi. Allahu akbar. Barakallahu fikum. Jadi kita berhenti kat muka surat 13 min kitab Zuhud. Bayangkan masih lagi dalam mukaddimah. Saya kadang-kala baca Allah bukan. Kadang-kala pun taklik ni, komentar ni, kadang-kala mukaddimah dia panjang. Panjang, kadang-kadang ambil separuh buku. Ya, dia orang. Jadi saya sedih, saya nak masuk pun tak sampai lagi. Tengok, tak masuk lagi. So, kita memang akan escape. Kita skip banyak nanti. InsyaAllah ta'ala, barakallahu fikum. Kita akan bertemu minggu depan, insyaAllah. InsyaAllah ta'ala. Dan, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, dua ada orang tulis. Okay, baca sikit komen. Noreen Razali kata, this word is not worth the teardrop. Oh, betul. Oh, dia kata, pin komen ini. Pin. Bagi dia lekat. Khutbah Jumaat pula live lepas ni. InsyaAllah, Daniel. InsyaAllah. Tapi jangan. Kalau ada masjid, yang sembahyang rapat pergilah. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fikum, Cik Azam. Suwaibatul Islamiyah, share sini. Share boleh, silakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.